Kenapa abang tak dapat anak lelaki? Family abang banyak anak lelaki, tak ada. Sebenarnya kau yang punca. Pasal anak lelaki, anak perempuan. Cerita sikit. Tapi ini memang betul, ini memang tak ada. Orang kata betul-betul tak ada satu paper yang solid mengatakan ianya begitu. Tapi adalah basisnya. Dia ada basisnya, cuma dia tak ada strong proof lah. Kan saya kata sperm boleh hidup dalam badan perempuan 5 hari. Kalau you nak dapat anak perempuan, you kena buat right at the time. Pada hari wife you bertelur. Kalau you nak dapat anak lelaki, you buat kemudian hari. Sebab apa? Kita ni, lelaki kita mengeluarkan benih kita yang membawa genetik kita. Dan juga sama juga dan genetik kromosom, seksual kromosom lah, seks kromosom lah. Lelaki XY, perempuan XX, okay? Katakanlah sperma tu, sperma I ada bawa X, ada bawa Y, ada bawa X, ada bawa Y, okay? So yang X tu dia akan jadi perempuan lah. Sebab perempuan dia XX. Jadi telur dia memang X lah, kan? Kita, sperm kita mungkin Y, mungkin X. Kalau sperm yang membawa genetik X, bila bercampur dengan ovum which is X juga, dia akan jadi perempuan. Kalau sperm yang membawa genetik Y, dia bersatu dengan ovum, dia akan jadi XY. Jadi lelaki, bayi lelaki akan terhasil. So the trick is, macam saya cakap tadi, bila nak dapat anak perempuan, you kena buat dekat pada waktu yang tepat. Maksudnya bila telur tu keluar, sperm pun masuk. Sebab sperm yang membawa genetik X, dia berenang lagi laju daripada Y. Tetapi jangka hayatnya pendek, dia akan mati dulu. Manakala yang Y punya, yang membawa genetik Y pula, dia berenang slightly slower daripada X, tetapi jangka hayat dia lebih panjang. Okay, katakan you katakan telur keluar, pada hari tu sperm masuk. Kita menjangkakan, ini yang kita jangkakan lah. So yang X tu akan berenang, X tu yang akan menang. X masuk dengan ovum, jadi XX, jadi anak perempuan. Tapi kalau anak lelaki, buat lewat sikit, kemudian sikit. So katakanlah hari Ahad, ovum keluar. Sebelum Ahad, Sabtu, Jumaat, Khamis, katakan kan. Okay, Khamis tu kau buat. Waktu Khamis tu kita masukkan sperm dalam badan perempuan, telur tak ada lagi kan. So dia orang minggu-minggu around sahaja. Mana telur betul tak ada. Macam tu kan, X pun berenang. Akhirnya dia memang laju, dia dah sampai kat destinasi, tapi dia mati dulu, dia gugur syahid. Dia mati dulu. Jadi yang tinggal apa? Y, yang sperm membawa Y. Okay, hari Khamis tak ada telur, mungkin tak mati lagi. Lepas tu hari Jumaat, semakin lama yang membawa X punya genetik tu dah akan habis mati dulu. Bila hari Ahad, telur pun keluar, yang tinggal hanyalah si Y sahaja. So Y berenang, pergilah. Tapi ini memang betul, ini memang tak ada. Orang kata betul-betul tak ada satu paper yang solid mengatakan ianya begitu. Tapi adalah basisnya, dia ada basisnya, cuma dia tak ada strong proof lah. Tapi tak salah pun cuba. So korang cuba, kalau macam korang nak dapat anak lelaki, korang buat kemudian sikit. Kalau korang nak dapat anak perempuan, mungkin korang buat right at the time. Tapi tetaplah juga nak cakap, benda ni hanya terpakai apabila korang punya menstrual cycle tu regular. Kalau tak regular, kena pergi jumpa doktor. Ini satu nasihat lagi. Benda ni aku rasa kita dah belajar dah waktu dekat tempat, tapi masih lagi bila kau tak dapat anak yang kita, jantina yang kita nak, itu sebenarnya kita kena salahkan diri sendiri sebenarnya. Sebab lelaki adalah 100% contributor kepada jantina. Sebab perempuan ni tak tentukan jantina, perempuan telur dia tetaplah X. Kita yang tentukan, lelaki yang tentukan, sebab lelaki yang membawa genetik yang berbeza. Sebab kita punya genetik adalah XY, okay? XY. Jadi salah satu sperm kita, seekor akan bawa X, seekor akan bawa Y. Jadi kalau X dengan X, dia anak perempuan. Kalau Y dengan X, dia anak lelaki. So sebenarnya penentuan jantina 100% dekat lelaki. So bukan kenapa abang tak dapat anak lelaki, family abang banyak anak lelaki, tak ada. Sebenarnya kau yang punca. Tak adalah, sebenarnya rezeki lah. So jangan gaduh-gaduh pasal jantina ni. Anak lelaki kan anak perempuan sama je, okay? Memanglah of course kita nak serta-serta jantina, kita nak dua-dua anak. Tapi jangan salahkan orang perempuan. Sebab genetik tu, jantina tu ditentukan oleh lelaki punya sperma.